Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi nih bareng saya, nama Saputra, tentunya di Putra Channel ya teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan di video kali ini, di sini saya ingin membuat video mengubah pin ATM ya, mengubah pin ATM dari pin standar pabrik, katakanlah standar pabrik, standar yang diberikan oleh Bank Bukopin ya, untuk saya ganti dengan pin yang lain ya, tentunya pin yang mudah kita ingat ya, karena pin dari pemberian sana itu ngacak dan susah kita hafalkan gitu ya, takutnya lupa. Jadi kita akan coba untuk penggantian pin. Namun di edisi ini, karena ini edisi dari Bank Bukopin, ini hanya bisa untuk merubah pin kartu Bukopinnya ya teman-teman. Jadi untuk kartu yang lain kayak BRI, BCA, Mandiri dan yang lainnya itu tidak bisa ya, sesuai mesin edisinya ya teman-teman, itu baru bisa. Oke, langsung saja kita masuk di menu mini ATM ya. Lalu di sini kita pilih ATM mini KB Bukopin. Nah, setelah itu kita geser ke bawah dan cari ubah pin Bukopin. Kita klikkan saja, terus kita colokan ya teman-teman, atau insert saja, masukkan di sini. Ingat, yang ada chipnya ini harus bagian di atas, jangan kebalik kayak gini ya, ataupun kayak gini, ini salah. Oke, jadi seperti ini, kita langsung saja tunggu prosesnya. Ini sudah kebaca, bentar. Oke, kita klik lanjut saja. Nah, di bagian atas ini kita disuruh untuk memasukkan pin lama atau pin yang ada di sini ya. Dan yang di bawahnya ini pin baru, kita masukkan pin sesuai yang kita inginkan. Dan untuk yang di bawahnya lagi itu diulang lagi ya, pin yang barunya ya. Oke, kita langsung masukkan dulu. Bentar, saya intip dulu karena lupa ya. Oke, kita tulis ya. Lalu pin barunya kita klik atau ketik ya teman-teman semuanya. Oke, untuk keamanan saya umatkan dulu ya. Oke, ya, masukkan pin baru sudah saya isi, dan yang di atas sudah saya isi juga, dengan yang di atas itu pin ini ya, ini yang lama ini. Nah, yang dari kertas ini, di dalamnya kan ada pin, itu masukkan yang paling atas, masukkan pin lama itu. Nah, yang di bawah itu masukkan pin baru, itu pin yang kita akan ganti ya. Dan lalu di bagian yang bawah ini, ulangi masukkan pin baru. Nah, kita harus mengulang pin yang barunya ya. Ya, seperti ini sudah saya isi semuanya, yang di atas pin lama, yang di bawahnya itu pin baru, dan yang di bawahnya lagi ulangi masukkan pin baru, kita klik juga. Setelah itu kita klik next ya. Oke, kita taruh sini lagi. Nah, kita klik next lagi. Nah, ubah pin. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, kita cabut. Kalau mau dicetak, monggo silakan dicetak saja. Kita coba cetak aja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk cara merubah pin ya.